Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masanya Ibrahim Allah Taala soalan, kain fali antikadu bikkudratillahi Taala. Bagaimana meyakini? Bagaimana mengikatkan dengan kuasa Allah Taala? <tuh> Jawaban jawabannya, wah yaitu anak takilah. Bahawasannya kami meyakini anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil qudrati bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu disifatkan dengan kuasa wa annahu ala kulli syai'in qadir dan bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu Inna Allah ala kunishin qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Para ulama mengatakan bahwasanya kudrat Allah taala ini muta'ali kepada yang segala yang jaizat, tidak kepada yang mustahilat, tidak kepada yang wajibat. Yang mustahilat itu apa? yang mustahilat Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya teman, Allah punya kolega. Itu mustahil. Jadi Allah enggak bermutali kepada itu. Apa? Sifat kudrat enggak mutalik kepada itu. Jadi bagaimana maksudnya? Iya ya. Kalau ada orang bertanya kuasa enggak kira-kira Allah bikin istri? Umpamakan begitu. Ada orang bertanya yang macam-macam ya. Maka jawabannya jangan bilang enggak bisa, berarti kita telah mentidakkuasakan Allah. Jawabannya juga jangan bilang, bisa berarti kita telah sekutukan Allah. Jadi, jawabannya bagaimana? Ini adalah sifat kudrat. Sifat kudrat itu tidak bermutalik kepada yang mustahilat. Begitu jawabannya, dan tidak bermutalik sifat kudrat juga kepada... ya yang wajibat yang wajibat itu apa wajibat itu sifat Allah zat Allah enggak bermutalik kepada itu jadi hanya mutalik kepada yang segala yang jaizat segala yang boleh boleh ya. sesuatu yang jaizat bisa bisa saja kita nih ya yang memang sudah ya sesuai with kill iradah sesuai dengan kehendak Allah. Allah pengen apain kita? tadinya miskin, Allah pengen kaya akan bisa, bisa kaya. Makanya banyak orang yang mendadak kaya itu. Ya. Kuasa Allah pengen pinterin kita bisa aja. Pengen jadiin orang terkenal bisa. Kalau Allah mau bisa, enggak mustahil. Kenapa jaizat? Ala wifkil irada. Jangan bilang kita, jangan kita bilang ah mulai dia aja bakalan hebat kayak terkenal. Hmm? Kalau gua benar, eh. <laughs> Allah Maha Kuasa. Bisa aja. kita belajarnya enggak sampai umpama enggak sampai keluar negeri kemudian Allah tinggikan ya kemuliaannya jadi orang terkenal jadi orang pintar bisa enggak begitu bisa kalau Allah mau bisa itu satu hal yang jais keadaan panas kayak begini lalu hujan oh, hujan mustahil hujan panas begini eh kalau Allah pengen Bisa. Karena ini sesuatu yang jaizat. Sesuatu yang boleh. Boleh. Buat Allah boleh. Lagi sakit dia, ya parah sakitnya. Badannya tinggal tulang sama kulit. Eh sembuh. Bisa enggak? Bisa. Kalau Allah pengen Dua orang badannya sehat banget, masih muda, gemuk, hmm, olahraga mulu, minumnya banyak banget. <tuh> setiap hari minumnya kagak kurang dari dua liter. <tuh> eh mati. Mati eh, besok mati, padahal badannya keker. Minum vitamin setiap hari, olahraga setiap hari, minumnya nggak kurang dari 2 liter. Ya. Kan eh, hebat tuh olahraga setiap hari minum ya enggak kurang dari 2 liter minum vitamin juga setiap hari ada pinapinnya dia ya eh mati bisa enggak begitu bisa ada saya cerita ini enggak <laughs> <hati> <hati> uh, lupa saya dari benak saya ini ada orang cerita saya ke rumahnya, uh, enggak ke rumahnya sih lagi ada urusan lewat di depan rumahnya. Lalu dia bilang kepada saya, eh Ustadz mau kemana? Ini mau ke sini. Iya mm -mm, iya iya, dia telanjang dada memang dia, <laughs> telanjang dada. Heeh. Mm -mm. yeah. ya kemudian ya bicara-bicara sampai pembicaraan minum banyak minum Ustaz kok banyak minum oh pokoknya sehat lihat ke saya ini saya minum sehat badan saya lihat nih sehat banyakin minum sehat memang banyakin minum minum itu sehat Insyaallah tapi bukan minum itu yang membuat kita jadi panjang umur bukan itu adalah sebab yang buat sehat, panjang umur. Hakikatnya adalah Allah. Tapi bukan berarti kita enggak minum, minum. Cuma jangan sampai salah itikad, jangan sampai salah keyakinan. Itu ya. Kemudian, ya, dibilang badan saya sehat, gemuk saya nih. Masya Allah. Memang badannya gemuk, memang gemuk sekali, memang. Masya Allah sehat, tampangnya sehat banget, masya Allah sehat memang sehat saya lihat badannya masya Allah ya wajar dibilang kayak begitu ya cuma kata saya ini omongan kau kelewatan banget <laughs> ya itu terlalu meyakini bahwasannya itu yang membuat jadi sehat gitu ya aturan bilangnya apa insya Allah kita minum secukupnya bakalan sehat nanti Allah kasih sehat kalau begitu kan cakep ngomongnya apa yang terjadi sekitar dua bulan lah ya dari masa itu itu orang meninggal dunia Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya belum lupa ini dari benak ini. Ya, sebulan atau dua bulan nanti Saya ini dah. Meninggal dunia. Padahal badannya sehat, minumnya banyak, olahraga dia terus. Kok bisa mati, ya? Minal jaizat. Sesuatu yang boleh-boleh saja bagi Allah. Allah pengen matikan dia bisa. Ada juga orang udah mau mati kaki hidup enggak. Iya, <laughs> enggak mati-mati. Kita lihat tampangnya ya, dikata hidup tapi kayak mati. Dikata mati tapi masih hidup. Udah lama berhari-hari enggak mati-mati itu orang. Dari panggilin Ustadz ini, Ustadz itu, orang pinter ini, orang pinter itu, enggak mati-mati. Allahu Akbar. Takdir Allah. Keluarganya kepengen supaya cepat mati, saya pernah nemuin orang seperti itu, sampai berhari-hari. Keluarganya kepengen punya apa supaya cepat mati. Gitu. Maksudnya jangan lama-lama kesian, bukannya benci sama ini bukan ya? Kesian, dia ngelihatnya kesian. Jadi dikata hidup, ya, dikata hidup, mat, kayak mati, dikata mati, ya tapi hidup cuma matanya dong berkaca-kaca. Kenapa begitu? Kuasa Allah. Jadi kalau begitu, pegangan kita adalah Allah. Tetap syariat ada. Minum tetap minum. Wajib kita bisa biari. Minum itu hukumnya mubah. Tapi bisa jadi wajib. Mana? Ketika kita memang ya mesti minum, ya wajib minum umpama. Kalau enggak minum, bakalan sakit. Maka kita wajib minum. Hukum minum itu mubah, sama makan itu mubah. Maka bisa berubah, ubah bisa berubah ubah. Ya, bisa jadi pahala itu minum. Bisa ya sunnah mana buka puasa minum sunnah itu ya. Ya, Bisa juga jadi wajib minumnya, kenapa? Ya kalau umpama dalam situasi dia itu wajib minum, kalau nggak minum bisa mati ya wajib minum dia. Nggak boleh dia menyakiti kalau dia nggak minum. Minumlah secukupnya, ya. Secukupnya. Secukupnya, jadi kalau hemat saya minum itu secukupnya sama kayak kita ngaduk ya adukan ya adukan semen sama pasir gitu ya. Kalau semen pasirnya banyak berarti adukannya apa? apa airnya banyak gitu ya. <guluh> semen pasir ya adukannya sedikit ya airnya sedikit artinya secukupnya. Minumlah secukupnya. Kita tanya ahlinya. Wasalu in kuntum la ta'lamun. Siapa? Dokter kita tanya. Tapi ingat jangan berpegang kepada minum itu yang membuat kita jadi panjang umur kita. Yang membuat panjang umur kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita wajib memakai syariat ya. Kita wajib memakai sebab ya. ya. Sama dengan dokter ya. Kalau kita sakit ya ke dokter. Tapi ingat yang sembuhkan bukan dokter, bukan obat, yang sembuhkan Allah jangan juga kita di rumah aja dah yang penting tar ya emang Allah sembuh sembuh enggak boleh begitu juga ya itu namanya kita enggak ada sabab enggak ada kasab ya, ya. bedanya ya ahli sunnah dengan jabariyah ya di situ kalau jabariyah ya biarin lah ya. sembuh sembuh aja jabariyah kalau ahli sunnah ya berobat setelah itu pasrahkan kepada Allah itu ahlus sunnah, ya, hmm. ada ya mutazila itu kaudaria, ya, ya, yang penting ke dokter, kalau nah, ke dokter <tis -tis> <tempat yang> mati ente. <tis> <itu. tis> Ini jabari apa kaudaria mutazila yang bikin dia sembuh, ya hanya manusia, nah. tapi ya yang tengah, yang ya aqidah yang hak yang benar adalah yaitu kita berusaha dulu, ikhtiar dulu ya, bahasa kita syariat dulu, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Sama dengan keadaan kita seperti ini ya, kita ikut bagaimana yang disarankan oleh pemerintah, oleh dokter itu ya, disuruh kita jaga jarak, jaga fisik ya. Ya, insyaallah ya, insyaallah Allah. Ya, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Ya kalau memang kita selamat ya selamat, ya mati ya mati gitu. Pasrah <laughs> udah, yang penting kita udah usaha, udah ada kasab. Ya, kasab kita usaha kasab itu pahala juga. Heeh. Mm -mm. Wallahu a'lam